Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Irensyah MT menyampaikan bahwa syariat Islam di Aceh merupakan kultur yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Karena itu tidak ada pertentangan antara agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan itu disampaikan Nova saat menerima kunjungan Ketua Dewan Analisis Strategi Badan Intelijen Negara di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 6 Januari 2022. Karena itu, menurut Nova, isu radikalisme di bumi Serambi Mekah sangat jarang terjadi, bahkan nyaris tidak ada. Keberadaan pelaku terorisme sendiri yang pernah terjadi di Aceh, yaitu Jalin Janto, pada faktanya juga bukan masyarakat pribumi, melainkan orang luar yang masuk. Kemudian Nova juga menyayangkan terkait citra Aceh yang memburuk di mata internasional sehingga menyulitkan pemerintah untuk menggait investor. Seperti halnya yang mengatakan bahwa Aceh adalah daerah yang tidak ramah beragama dan tidak aman. Nova menegaskan justru Aceh menjadi daerah yang cukup aman dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian untuk kesejahteraan, pemerintah Aceh juga sedang membangun kembali Golden Triangle antar Aceh, Penang, dan Singapura melalui wilayah Sabang, Phuket, dan Langkawi untuk membangun pusat perekonomian. Karena itu, perlu strategi kuat untuk memadukan dan meleburkan sikap itu sebab sebenarnya Aceh memiliki SDM yang berkualitas. Tetapi kemajuan sangat lambat dirasakan karena tidak ada konsolidasi yang solid. Sementara itu, Ketua Das Bin Legend TNI Purnama, Dr. M. Munir, menjelaskan BIN memiliki Dewan Analisis Strategi yang memiliki tugas pokok untuk membuat kajian masalah nasional. Kemudian produk kajian tersebut diserahkan kepada Kepala BIN dan diserahkan kepada Presiden. Ia menyebutkan salah satu kajian yang dibuat adalah tentang Aceh yang dibuat oleh ahli-ahli berdasarkan kajian akademik.